Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Kita pertemuan pertama ini dengan saya di mata kuliah Startup and Entrepreneur. Mata kuliah ini ada beberapa kelas ya. Saya dosen utamanya Pak Ridwan, nih, Pak Ridwan Mutakin. Sebentar. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang sudah join di grup, tolong nanti disebar ke teman-teman yang lainnya karena yang join dengan mahasiswa yang sudah assist di kelas saya itu masih kurang ya join di WhatsApp. Mohon disebarkan ini grup WhatsApp grupnya ya, teman-teman nanti tolong. Buat teman-teman yang belum join, bisa masuk ke apa ke grup ini ya, teman-teman ya, untuk kita bisa berdiskusi. Akan banyak informasi yang akan saya share di sana ya. Oke, mata kuliah Startup and Entrepreneur ini di sesi 1. Nah, ini rencana pembelajaran kita ke depan gitu ya. Ada 16 kali pertemuan ya teman-teman. Dua pertemuan akan dipakai untuk UTS dan UAS gitu ya. Kemudian ada 12 pertemuan yang akan dipakai untuk ngisi materi dan dua pertemuan dipakai untuk review materi ya sebelum UTS dan sebelum UAS ya. Dan di week 1 kita bicara tentang overview kewirausahaan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada mindset wirausaha ya, yang ketiga ada karakter, yang keempat ada value ya, yang kelima ada identifikasi peluang opportunity, yang keenam ada kreativitas dan inovasi. Ini penting ya teman-teman ya, buat Anda ciptakan sebuah bisnis, tes apa yang akan Anda ciptakan itu ya. Yang ke-9 after UTS ya, kita berkenalan tentang design thinking ya. Yang ke-10 masih design thinking, bicara tentang empati. Yang ke-11 bicara tentang design. Yang ke-12 bicara tentang ideation. Yang ke-13 gagasan usaha. Yang ke-14 ide. Oke, teman-teman entrepreneur gitu ya, Anda pernah nggak ya menciptakan sebuah bisnis? Oke, sebelum masuk sana nih, metode pembelajaran kita ya. Di week 1 ini kita akan rekaman ya. Anda simak rekaman kuliah ini, kemudian minggu depan kita luring atau daring ya. Oh, nih. Oke. Kemudian bentuk pembelajarannya ada kuliah penugasan terstruktur, belajar mandiri, kemudian ada group discussion. Nah, untuk penilaiannya nanti mungkin akan ada revisi ya. Harusnya nggak seperti ini ya, UTS. Harusnya UTS UAS itu 10%, ada STL-nya dan segala macam ya. Oke. Kemudian, oh, oke. Sebelum saya masuk ke entrepreneur dan kewirausahaan gitu ya, saya mau share-share dulu ya teman-teman ya. Oke, nama saya Imam Maliki ya, saya lupa perkenalkan diri. Imam Maliki, saya dosen di Inaba ya. Kemudian saya dosen dari 2012 atau 2013 ya, Pak. Oke, kemudian saya juga sedang melanjutkan studi juga S3 saya di Universitas Indonesia. Kemudian saya ada kelas juga di Universitas Indonesia untuk mata kuliah Strategic Plan gitu ya. Dan juga saya nggak full dosen murni ya teman-teman. Memang saya dosen, KTP saya ada pekerjaannya dosen, tapi saya juga sebagai expert di swasta gitu ya. Saya sebagai strategi, ahli strategi juga di sektor swasta. Ada perusahaan yang apa tempat saya bekerja ya. Saya megang strategi di sana. Kemudian ada di beberapa perusahaan ya teman-teman ya. Sampai saat ini saya tercatat di 3 perusahaan gitu ya.
Di satu perusahaan ada megang strategi, satu perusahaan lagi bicara tentang apa, money transfer gitu ya, money transfer. Ada perusahaan di daerah Jawa Barat, itu saya sebagai direktur. Kemudian ada satu perusahaan juga payment channel ya, payment channel. Nanti saya akan ajak Anda masuk ke sini di payment channel ini. Biar apa? Biar Anda merasakan ya. Jadi payment channel ini memang bukan perusahaan saya, teman-teman. Jadi memang saya di challenge sama perusahaan gitu ya untuk menciptakan suatu bisnis, dan saya meng-create ini gitu ya, payment channel ini. Ini perusahaan yang sudah saya create. Jadi saya ngajar entrepreneur ini nggak mata-mata based on teori. Jadi saya udah punya pengalaman sebelumnya untuk menciptakan sebuah bisnis. Jadi ada sebuah payment channel dan transaksinya udah GTV-nya udah miliaran, teman-teman ya. Saya create bisnis itu dari kosong, kemudian sekarang sampai sekarang udah jalan, udah otomatis jalan, dan hanya di manage oleh beberapa orang aja nih. Jadi kita nggak perlu ada resource yang begitu banyak untuk memanage ini. Nah, oke, okay. Semoga nanti kalau saya share bisnis saya gitu ya, apa yang pernah saya lakukan gitu ya, bukan bisnis saya, apa yang pernah saya lakukan menjadi inspirasi teman-teman untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Karena lebih mandiri itu lebih 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 seru kayaknya. Dan ini juga saya sambil kuliah S3 juga saya akhir tahun kemarin saya membuat sebuah perusahaan gitu ya. Masih berjalan, masih develop, masih tahap awal, biasanya masih masih suffer ya teman-teman ya. Buat Anda yang memang berniat jadi entrepreneur gitu, dan sekarang kondisinya masih bekerja, jangan dilepas dulu pekerjaan Anda gitu ya. Nanti begitu bisnis Anda sudah mature gitu, baru silakan Anda mau melepas boleh. Kesalahan banyak orang adalah begitu, menurut saya ya, begitu dia mau jadi entrepreneur, dia ngelepas apa pegangan utamanya gitu. Tapi kalau fondasi finansial Anda udah oke, okay, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang belum oke, okay, jangan dilepas dulu, sambil running jalan redundant ya. Jadi total saya menjalankan ada tiga perusahaan gitu, tiga perusahaan orang lain gitu ya, satu perusahaan saya, kemudian di kampus itu ada di Naba satu, ada di UI satu gitu. Jadi saya lumayan sibuk ya teman-teman ya. Kemudian ada aktivitas di apa di perumahan juga lumayan sibuk, jadi saya lumayan susah dicari gitu ya teman-teman. Diharapkan nanti Anda yang sudah gabung ke grup WhatsApp ini akan membantu kita berkomunikasi. Silahkan Anda chat di sana. Oke. Oke, ini pembelajaran kita tentang kewirausahaan gitu ya. Jadi ini teori-teori ya gitu ya. Ini kewirausahaan, entrepreneurship diadopsi dari bahasa Prancis. Oke. Entrepreneur. Entrepreneur. Ya, saya nggak tahu nih spellingnya in French bagaimana gitu ya. Melakukan artinya melakukan, memulai, organisir, berusaha melakukan tindakan untuk mengorganisir atau mengatur. Kemudian, bentar ya teman-teman. Oke, okay, sorry. Kemudian istilah ini mulai dikenal di tahun 55 oleh Richard Castiglione ya. Saya nggak tahu apa ada hubungannya dengan Bapak Kastil loh. Di Indonesia istilah entrepreneurship baru mulai dikenal di akhir abad ke-20. Jadi di akhir abad ke-20 itu seperti yang Anda ketahui ya, dengan perkembangan dunia digital ternyata itu membawa new business ya teman-teman. Jadi memang nggak tahu lah, ada sebagian orang berpendapat IT enabling business. Kalau mungkin saya salah satu di antara itu ya, IT enabling business. Tapi
ada pendapat lain yang berbeda, nggak ada masalah gitu ya. Jadi menurut saya memang IT ini memungkinkan orang untuk meng-create sebuah bisnis atau menciptakan produk baru dari sebuah bisnis gitu ya. Kalau Anda lihat bisnisnya Gojek gitu ya, nggak ada yang kebayang gitu ya. Beberapa puluh tahun yang lalu orang hanya tinggal bawa motor nongkrong di persimpangan gitu ya. Kemudian ada orang yang minta nganterin dan dia dibayar atas jasanya tersebut. Ternyata di abad 20 itu dijadikan sebuah bisnis ya. Walaupun konsep awalnya Nadiem Makarim waktu itu dengan Gojeknya konsepnya nggak menggunakan aplikasi ya, pakai by phone gitu ya. Dengan perkembangan teknologi kemudian nature-nya udah ready gitu ya, mulailah muncul dengan kondisi-kondisi yang seperti yang Anda ketahui saat ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini entrepreneurship. Nah, ini masih teori ya, Anda bisa baca di penerapan kreativitas. Memang intinya apa? Kreativitas Anda gitu ya. Kalau Anda yang bisa mengukur sendiri gitu ya. Kalau Anda termasuk orang yang suka melihat peluang dari di sekitar Anda, boleh boleh jadi Anda punya insting untuk menciptakan sebuah bisnis atau bisnis kayak service enabler. Saya mungkin salah satu, saya nggak bilang saya ahli gitu ya, tapi saya salah satu yang punya intuisi itu gitu ya. Jadi ngelihat sesuatu di sekitar saya menjadi suatu peluang bisnis ya, yang itu nanti akan saya apa perkenalkan kepada Anda ya, opportunity bisnis yang sudah saya munculkan gitu ya. Ini Anda tinggal baca ya, definisi entrepreneurship menurut masing-masing ahli gitu ya. Nah, ini masih pengertiannya, kata bendanya entrepreneur menunjuk kepada pelaku wirausaha gitu. Entrepreneurship kata kerja, kewirausahaan, entrepreneurial kata sifat kewirausahaan. Topik mengenai entrepreneur, topik yang membahas tentang orang yang melakukan aktivitas kewirausahaan ya. Pengertian kewirausahaan adalah seorang atau individu yang memiliki kemampuan dan kemauan dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha inovatif ya. Jadi memang kalau Anda punya ide ya, mengeluarkan inovasi-inovasi baru ya, boleh jadi ini bisa di apa dituangkan ya jadi sebagai opportunity. Oke, kompetensi entrepreneur, kompetensi entrepreneur menurut di Purnomo di 2009 ya, suatu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terhubung satu dengan yang lain yang diperlukan oleh entrepreneur untuk dilatih dan dikembangkan agar ia mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Keunggulan seorang entrepreneur yang berpengalaman satu adalah kemampuan mengidentifikasi peluang, yang kedua menciptakan nilai. Ya, memang harus diasah ya teman-teman, Anda kalau punya intuisi bisnis ya, dan harus diasah dan harus direalisasikan. Gitu. Nggak semua bisnis pasti sukses ya. Jadi orang orang yang punya intuisi bisnis nggak mesti begitu dia ngeluarin sebuah bisnis pasti sukses, nggak ada prosesnya. Mungkin kadang gagal juga gitu ya. Kalau memang ada orang yang selalu sukses ya mungkin rezekinya dia bagus gitu ya. Tapi jangan jangan kita menjadi takut untuk mengeluarkan ide ya. Jadi begitu kita ngeluarin ide gagal gitu ya. Besok kita nggak ngeluarin lagi gitu ya. Jangan gitu. Apakah saya pernah gagal? Jadi jangan gagal itu menjadikan kita menjadi berhenti. Kalau kata orang apa motivator-motivator tuh kita harus ngabisin jatah kegagalan. Jadi tiap orang tuh punya jatah kegagalan. Ada yang jatah kegagalan satu, dua, tiga dan segala macam. Ada yang 100 atau 1.000. Makanya dia harus nyoba terus ya.
supaya apa? Supaya jatah kegagalan dia habis. Begitu jatah kegagalan habis ya, sisanya tinggal keberhasilan dia dalam mengembangkan usaha. Nah, keuntungannya menurut Heflin Bridgesnya, keuntungannya peluang untuk mendapatkan kontrol diri sendiri, kemudian peluang untuk mencapai potensi penuh diri sendiri, peluang memperoleh keuntungan, peluang memberikan kontribusi kepada masyarakat, dapat mengatur waktu sendiri. Nah, iya, jujur, ya bisa dijadikan patokan juga, ya. Kemudian dapat menjadi wahana yang tepat untuk membuktikan kemauan dan keyakinan pribadinya, ya. Dapat men-setting persaingan antara dirinya dengan orang lain atau pihak lain. Ya. Istilah startup ya selalu diidentikan dengan usaha rintisan yang menggunakan IT, karena memang startup ini munculnya di tahun 2000-an ya, di era-era digital. Nah, ini definisi startup menurut beberapa ahli, menurut si Eric Ries, sekelompok individu yang membuat atau menjual produk baru atau layanan pada dinamika pasar yang tidak menentu. Kalau menurut si Brickman, ya, merupakan sekumpulan individu yang membentuk organisasi sebagai perusahaan rintisan. Ya. Kalau menurut Blank, startup merupakan suatu organisasi yang dirancang untuk menemukan model bisnis baru untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Apa bedanya startup sama UMKM? Ya ini, kalau di ini, kalau startup itu bisnis rintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai ceruk ceruk pasar tuh potensi ya, untuk menjadi ada Samsomnya ya, kalau kata orang marketing, Samsomnya itu yang potensi besarnya berapa, top marketnya dan piece dari jatahnya dia berapa, itu yang bisa dikuasai gitu ya. Biasanya dia berkaitan dengan apa marketnya dia gitu ya. Kalau marketnya misalkan 17 until 34 gitu ya, 17 ke 34 tahun, maka dia bisa menguasain nggak di situ, di ceruknya itu di 17 sampai 34 itu. Kemudian biasanya lebih mengutamakan ide-ide baru dan memberikan solusi permasalahan bagi konsumen. Ketiga, biasanya mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnis. Jadi memang startup ini sempat happen ya, happen, kemudian banyak yang buy in juga, banyak startup-startup yang sukses dan saat ini lagi suffer ya. Kalau UKM ya, bisnis yang tidak memfokuskan usaha menjadi perusahaan besar dan punya skala target pasar yang terbatas. Nah, ini dari halaman startupranking.com, Indonesia menduduki peringkat kelima. Ya, ini saya nggak tahu nih tahun keberapa ya, di seluruh dunia dengan startup terbanyak. Ya, cukup produktif ya. Berarti Indonesia banyak orang-orang yang kreatif gitu ya. Boleh jadi ambil salah satunya gitu ya. Oke, jenis-jenis startup ada di Sekuritas, ada Bareksa, ada Ajaib.com gitu ya. Kemudian di properti ada Mamikos, Nama.com. Ya. Kemudian di edukasi, Ruang Guru, Piper, Skill Academy, Zenius, ya. Bidang kesehatan, Halodoc, Halodokter, dan segala macam. Bidang akomodasi, perjalanan ada Traveloka, Tiket.com, Gojek. Kalau dulu awal-awalnya ada Gonla gitu. Karena dia munculnya kecepatan, ya, teman-teman. Ada Matahari, Mall.com, ya, untuk di bidang apa e-commerce gitu ya. Dia munculnya kecepatan ya. Ada Shopee ya, ada Tokopedia, Shopee ini dari luar negeri. Fintech, Link aja, Dana, OVO, GoPay dan segala macam ya. Oke, kemudian ada pendanaan startup. Dari saya lagi ya. Pendanaan startup ya, jadi pendanaan startup didapatkan dari investor ya, bisa dari teman atau keluarga. Anda punya ide
saya mau bikin startup. Anda presentasi ke teman Anda, ke keluarga Anda, nanti apa? Dia mengeluarkan duit berapa gitu ya buat nyumbang Anda merealisasikan bisnis gitu. Kemudian ada business angel. Nah, business angel ini yang banyak dicari ya para pendiri startup yang memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan baru ya, startup baru, kalau bahasa kerennya angel investor ya. Kemudian ada micro venture capital ya, biasanya ini perusahaan dia punya konsorsium gitu ya, dan dia punya pendana gitu ya, dia sebagai broker mengumpul mempertemukan investor dengan startup. Ada juga yang modelnya crowdfunding. Crowdfunding ini ngumpulin ya. Jadi misalkan saya mau usaha bikin apa, jualan kopi ya, kopi keliling gitu ya, yang pakai apa, vehicle vehicle itu, electric vehicle. Kemudian saya nyari dana nih. Nah, ini ada perusahaan crowdfunding gitu ya, mempublish lah usaha saya. Nah, dari situ ada orang yang sebagai investor saya mungkin lebih dari satu, bisa 100, bisa 1.000, terkumpul lah dana berapa miliar gitu buat pengembangan bisnis. Nanti ada perjanjian itu, profit sharingnya berapa persen gitu di masing-masing duit yang disetorkan gitu ya. Kemudian level startup ada unicorn, ada decacorn, ada hexacorn ya. Jadi unicorn itu di tahap awal dia mencapai 1 juta US dollar ya valuasinya. Jadi valuasi itu gini gambarannya teman-teman. Jadi valuasi itu kalau di startup itu bukan berdasarkan value dari perusahaan aja gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah rumah makan Padang gitu ya, rumah makan Padangnya ini rame ya teman-teman ya. Jadi dia ramainya kenapa? Karena rumah Padang, makan Padang ini murah ya, terkenal murah. Nasi rendang harganya cuma 13.000 gitu ya, murah banget gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya pembelinya banyak, membludak gitu ya. Pasti selalu ngantri dari pagi sampai malam, itu nggak pernah putus matinya apa ngantrinya gitu ya. Total transaksinya per hari itu bisa sampai misalkan 5 miliar. Berarti sebulan 150 miliar. Nah, ini adalah value dari perusahaan. Jadi valuasinya dia kita sekitar tadi 150 miliar gitu. Kalau misalkan dia mencapai ya 14 triliun dalam satu quarternya, 1 tahun misalnya, 1 tahun, maka dia masuk tergolong unicorn gitu ya. Tapi kalau yang bisa mencapai 10 kali lipatnya itu dekakorn. Kalau yang mencapai 100 miliar US dollar itu hektokorn. Gitu. Jadi bukan berdasarkan revenue-nya, tapi berdasarkan nilai transaksinya. Atau banyak orang mengenalnya dengan gross transaction value atau GTV. Ya, itu nilai dari transaksinya. Kayak perusahaan yang saya bangun gitu ya, perusahaan pembayaran online gitu ya, nanti akan saya share ke Anda biar Anda nyobain. Itu GTV-nya per bulan itu sekitar 20 sampai 25 miliar. Okay. Kemudian kalau katakanlah 20 miliar dikalikan 12, berarti dia ada 240 miliar. Jadi valuasinya per tahun itu mencapai 240 miliar ya. Belum sampai 14 triliun, jadi belum sampai unicorn gitu. Level startup, kemudian ini karakteristik, survei karakteristik usia 2021 di Indonesia sebagian besar ada di laki-laki ya, 9,74% ya. Kemudian berdasarkan lapangan usaha kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial memiliki perbandingan jenis kelamin yang mayoritas laki-laki ya teman-teman. Kemudian survei karakteristik usaha di Indonesia ya, ada 7,28% di 2016 sampai 2020.
Ini karakteristik usaha berdasarkan tahun operasional komersialnya gitu ya. Mayoritas usaha beroperasi secara komersial sebelum tahun 2010 ya. Atau merupakan usaha yang paling tidak sudah 10 tahun menghasilkan barang atau jasa, serta 7,28% usaha mulai menghasilkan barang jasa di tahun 2016 sampai 2020 ya. 2016 sampai 2020 itu ada 7,28, 2010 sampai 2015 ada 32,35, dan di bawah 2010 itu ada 60,37%. Oke. Kemudian survei karakteristik usaha di 2021 di Indonesia ada PMDN ya, penanaman modal dalam negeri itu ada mayoritasnya di 59,23%. Kemudian di lainnya 37%, modal asingnya di 3,42% ya. Di banyak perusahaan dalam negeri ya. Nah, kemudian kalau karakteristiknya berdasarkan karakteristiknya pekerja itu ada yang jumlah pekerjanya yang 43% itu antara 5 sampai 19, mayoritas yang kedua antara 20 sampai 99, yang ketiga antara 1 apa antara 1 sampai 4 pekerja gitu ya. Yang berikutnya ada yang 10,70% itu di atas 100 pekerja. Skalanya industrinya berarti lebih besar ya, lebih banyak ini. Apa yang lebih banyak jumlah pekerjanya. Cuma masalahnya adalah baru 10% nih teman-teman ya, yang skala middle-nya ini, yang skala di atas lower ya, itu yang mayoritas. Oke, itu aja yang bisa saya presentasikan. Oh, ini bentar, sama satu lagi ya. Nah, ini bisnis yang tadi saya bilang. Ini total transaksinya ya teman-teman ya, sampai tertingginya sekitar 15.774 transaksi ya. Ini bulan bulan di atas bulan Mei ini apa volatil ya, volatil. Tingginya memang di Januari dan Februari ya. Di September ini mudah-mudahan bisa lebih dari Agustus ya kalau transaksinya dia. Nah, ini lumayan ya teman-teman ya. Ya, agennya ada 4.435. Jadi ini berjalan autopilot ya teman-teman. Anda nanti bisa daftar jadi agen. Saya akan kasih tutorialnya. Biar Anda ada insight ya untuk merasakan bisnis ini. Apa sih bisnisnya nih? Bisnisnya kayak ini ya teman-teman. Impulsan ya sebenarnya. Ada ya, teman-teman ya. Jadi ini produknya PT Pos ya teman-teman ya. Dan dia unggulnya unggulnya di PDAM, PDAM banyak di Indonesia. Kemudian ada PBB-nya juga di Indonesia ya, karena perusahaan BUMN ya. Kemudian PDAM, PBB. Oh, mau bayar listriknya juga. Jadi ya, ini bisa bayar listriknya segala macam. Nah, ada pulsa, prabayar, pas kebayar, pakai data gitu ya.
Dan ini saya waktu meng-create bisnis ini, jadi ada perusahaan turunan ini, ada PT-nya, modalnya 0 rupiah, teman-teman. Modalnya 0 rupiah, dibiayain pakai kocek sendiri waktu itu, nggak pakai modal. Jadi kita muterin dana deposit dari agen. Dan Anda bisa saya share, nanti Anda bisa nyobain. Kemudian Anda bisa ngerasain feel-nya gimana, gimana Anda punya usaha gitu. Dan saya harapkan juga Anda mulai mulai ngelihat peluang-peluang bisnis di sekitar Anda gitu ya. Siapa tahu nanti bisnis ini begitu Anda lulus bisa growth gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan ketemu online. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.